Kita katakan sama-sama. Ya, kok lemes ya? Kita katakan sama-sama. Ayo saudara, tahun ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Saya mau sampaikan selamat tahun baru ya. Tidak ada orang yang mengatakan kepada kita saat ini bahwa kita ini akan tinggal terus-menerus di tahun 2019. Siapa yang masih mau tinggal tahun 2019? Tidak ada. Karena mau tidak mau, kayak kita katakan, aku gak mau meninggalkan tahun 2019. Sekalipun kita katakan seperti itu, tahun tetap berjalan terus, betul? Tahun tetap berjalan. Mau tidak mau kita masuk ke tahun 2020. Saudara, seringkali kita mendengar khotbah. Demikian juga saya sampaikan sesuatu tahun yang namanya double 20, betul? Nah, dan kita tahu kalau namanya tahun double 20, semuanya itu double, semuanya itu dapat dikatakan terjadi perlipat kali gandaan. Double, double, double. Bukan double 10, bukan double 2, tapi double-nya sampai 20. Kalau saudara mendengar akan semua itu, pasti saudara akan mengatakan dalam hatinya, wow, luar biasa banget tahun ini. Tetapi saudara, apa yang kita sering hadapi? Bahkan yang kita sering hadapi, katanya firman-Nya selalu mengatakan double 20. Double-nya bukan 2, double-nya bukan 3, tapi double-nya sampai 20. Wow. Tapi kenyataannya yang kita hadapi kaya-kayanya sebaliknya. Oleh karena itu saya ajak pada sore hari ini pikiran kami terbuka. Ya, kita lihat apa yang Tuhan katakan dan kita cerna supaya saya berdoa saudara tidak kecewa dengan janji Tuhan. Amin. Saya rindu, saya berdoa, saudara semua tidak kecewa dengan Tuhan selama mengikut Tuhan, selama berjalan di dalam tahun double 20 ini. Oleh karena itu saat saya sedang mempersiapkan khotbah hari ini, saya mengatakan begini, Tuhan, sebenarnya apa yang Engkau mau? Tuhan katakan, nak, kamu ajari praktek. Kamu gak bisa terus kasih mereka teori. Kalau kau tidak kasih fakta-fakta, kenyataan, apa yang sebenarnya akan terjadi, itu seperti orang ngimpi. Ngimpinya bagus, bangun-bangun tetap sama. Seperti seseorang yang sedang diundang pesta, makan sampai kenyang di dalam mimpi ini ya, di dalam mimpi. Makan kenyang banget ya. Sampai merasakan, duh perutku sampai mau pecah nih. Sukacita, ketemu semua orang. Bangun-bangun mengatakan, loh kok sekedar mimpi ya? Kok aku gak ngerasakan apa-apa? Yang tadi aku makan kenyang mana? Perutku tetap lapar. Dan akhirnya, wah cuma mimpi. Sekedar mimpi, tak kejadian sungguh-sungguh. Saudara, saya tidak ingin sepanjang tahun ini saudara hidup dalam kekecewaan dengan Tuhan. Lalu mengatakan, semua khotbahnya bagus, semua janjinya Tuhan bagus. Apalagi janjinya dikatakan tangan kiri Tuhan kasih senjata, yaitu Mazmur 91. Di tangan kanan Tuhan kasih senjata, yaitu Yesaya 6. Mana kenyataannya? Saudara, saya ingin mengajak saudara hari ini untuk mengerti. Yang pertama, seseorang kalau dikasih senjata, itu sebetulnya tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau saudara dikasih perlengkapan, saya misalnya mengatakan, nak
kemungkinan hari ini hujan. Jadi kamu tak kasih perlengkapan. Kamu bawalah mantel. Kamu bawalah jaket. Kamu bawalah yang dinamakan jas hujan. Nah, tapi kenyataannya kelihatannya, Ma, kelihatannya gak apa-apa kok. Tapi orang tua lebih tahu bahwa bakal hujan. Ya. Karena apa? Orang tua itu anak kecil kadang-kadang gak lihat cuaca yang ada di HP. Orang tua lihat, wah ini menurut ramalan cuaca kok jam segini kok hujan ya. Ah, daripada anak saya nanti pulang hujanan, tak bawain. Jadi perlengkapan digunakan untuk siap-siap, betul gak? Kalau kamu menghadapi sesuatu, pergunakan itu. Selama kamu tidak menghadapi, disimpan saja. Tapi itu namanya perlengkapan, dipakai pada saat saudara dan saya menghadapi sesuatu, betul gak? Saya mau kasih gambaran saat ini kepada saudara. Kenapa Tuhan itu memberikan dua perlengkapan senjata? Yaitu di sebelah kiri Tuhan katakan, aku akan memberikan perlindungan. Ya, yaitu Mazmur 91. Sebelah kanan aku berikan kamu perlindungan dan berkat-berkat yang luar biasa, yaitu Yesaya 60. Tujuannya apa? Itu perlengkapan. Jadi Tuhan tahu, karena Tuhan katakan tahun 2020, tahun double 20 ini banyak malapetaka yang terjadi. Kita waktu doa tadi pagi, saya itu melihat binatang gede Godzilla lagi. Saya bilang, lah ini kok saya lihat lagi. Ya. Apa yang saya lihat? Saya lihat begini saudara, dia itu ada di dalam suatu lautan. Sedang ngapain? Ngebas-ngebaskan ekornya. Plak, plak, plak. Sampai saya lihat gelombang terjadi, ya, goncangan di dalam lautan terjadi. Saya bilang, wah kok begini ya. Dan Tuhan katakan, ini bakal terjadi loh nak. Ya, terjadi goncangan di laut. Sedangkan sebelumnya Tuhan katakan, ada binatang-binatang yang keluar dari tanah dan mengakibatkan banyak penyakit kulit. Saudara, sekarang banyak sekali yang kena cacar air kan? Itu penyakit apa? Penyakit kulit. Ada yang kena herpes, itu penyakit apa? Penyakit kulit. Dan sampai ada beberapa dokter ngomong, ini kayak ada sesuatu yang virus yang baru. Nah, Tuhan katakan bakal ada yang seperti itu. Nah, oleh karena itu Tuhan kasih perlengkapan, perlindungan dan yang dinamakan berkat. Lalu saudara mengatakan, loh Tuhan sudah kasih perlindungan, tapi kok kita masih kena? Termasuk Kean loh saudara. Kean ini sekarang lagi kena cacar air. Mungkin saudara akan mengatakan, tuh cucunya Ibu Nani sendiri kena. Katanya kita dapat senjata perlindungan. Kok gak berlaku? Jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Sebab salah satu, sekalipun ada badai, Tuhan akan bawa kita terbang tinggi. Apa artinya? Tetap kita bisa mengatasi. Dan apapun yang Tuhan izinkan itu sangat enteng. Ya. Memang Kean sekarang tidak boleh datang ke sini, takut nularin. Ya. Tidak boleh sekolah, takut nularin anak yang lain. Tapi kalau saudara datang ke rumah saya, saudara tidak akan bakal tahu kalau anak itu kena cacar. Sebab
lincahnya double porsi. Ya. Naik turun tangga, lari ke sana, lari ke sini, tetap main dan tidak panas badannya. Sehingga kita orang tua tidak khawatir. Ya. Kalau badannya panas tinggi, nah ini kita khawatir. Ya. Jadi kita tahu, sekalipun Tuhan izinkan, itu minimal. Ngerti? Ya. Tetap kita kena dampaknya, tapi minimal. Tidak ya. Apa-apa. Kita tetap masih bisa mengatasi. Seperti antara air dan minyak. Minyak kegoncang dengan air, tenangkan aja sebentar. Maka minyak itu akan naik ke atas lagi. Betul? Itu sebetulnya kehidupan kekristenan. Jadi saya berdoa, saudara jangan kecewa kalau seperti itu. Misalnya contoh, ini sedang keadaan ada akan terjadi flu berat. Mungkin kita akan kena batuk, kita kena pilek, ya kena flu, tapi tidak seberapa. Bisa kita kena dampaknya. Jangan kita katanya kita sudah dapat perlindungan. Kok kita ngalami seperti ini? Dampak bisa kena, tapi tidak semua kita kena. Tapi satu perkara, kita pasti mengalami kemenangan. Amin. Dan cuma sedikit. Dampaknya cuma sedikit. Tidak banyak. Tidak mengakibatkan dekat tergeletak. Ya. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara. Jangan kecewa sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah katakan. Kalau kamu diberikan perlengkapan. Itu pasti kamu akan menghadapi sesuatu. Seperti contoh tadi, pada waktu saudara dikasih perlengkapan, lalu saudara katakan, loh kok tetap hujan? Katanya ada perlindungan. Kan seharusnya semua hujan, kitanya enggak hujan sendiri. Kenapa? Nah, itu karepnya kamu, bukan karepnya Tuhan. Kita tetap menghadapi hujan. Yang lain yang enggak punya senjata, yang enggak punya perlengkapan, yang enggak bawa jas hujan, yang gak bawa mantel, mereka kehujanan gak? Ayo. Kalau kehujanan bisa bikin sakit gak? Iya. Tapi saudara punya jas hujan. Punya mantel. Tetap saudara berjalan di dalam hujan. Tapi saudara tidak kehujanan. Karena ada mantel. Tapi apa? Muka kamu kena juga kan? Iya. Tapi cuma sedikit. Bisa nangkap apa yang saya katakan. Jadi saudara harus tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan saat-saat ini selama tahun 2020, banyak perkara yang bakal terjadi, tetapi pakailah akan dua senjata ini. Senjata itu akan membuat saudara mengalami kemenangan. Amin. Itu yang saya ingin sampaikan saudara. Karena apa? Jangan menjadi kecewa. Ya. Jangan menjadi kecewa. Nah, yang kedua, ya, saya ingin sampaikan ya, untuk supaya kita bisa mempergunakan. Ya, mempergunakan senjata itu. Mempergunakan akan semua berkat yang Tuhan sediakan dan menjadi daging dalam hidup saudara dan saya. Kemarin sudah diberitahukan apa yang harus dilakukan, yaitu adanya ketaatan seperti yang dialami oleh Musa. Tapi satu hal yang Tuhan katakan begini, pada saat saya waktu berdoa tanggal 31, Tuhan katakan gini, belajar sabatkan, ya, perkara sabat. Nah, kita akan baca sama-sama, minta tolong ditayangkan, Yehezkiel 20:20, saudara. Tahun ini adalah tahun 2020 dan hari ini kita baca 2020. Tolong ditayangkan Yehezkiel 20 ayat yang ke-20. Ya. Firman Tuhan mengatakan begini, kuduskanlah hari-hari sabatku.
Sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Nah, saudara sekali lagi ya. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, Tuhan katakan ya. Sebab begini, kenapa harus kita menguduskan hari Sabat itu? Sehingga dikatakan itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu. Saya ingin sampaikan dan terangkan begini. Tuhan katakan, nah, untuk supaya di dalam kehidupan kamu itu tidak ada pemberontakan dalam hidupmu, cara satu-satunya kamu harus fokus. Arti Sabat itu berhenti. Arti Sabat itu perhentian. Artinya kuduskan itu jangan dicampur. Saudara tahu apa arti kudus? Kudus itu murni. Ya, ngerti? Kudus itu murni, enggak ada campuran. Kalau emas betul-betul 9,999. Ya. Memang emas murni enggak ada yang sampai 100. 9,9999. Ya. Enggak ada yang 1000. Ya. Tapi benar-benar itu murni, enggak ada campuran. Nah, artinya sabat kan, sabat itu harus kudus. Artinya begini, sabatmu itu jangan kecampur. Nah, sabat itu artinya berhenti. Ya. Jadi artinya begini, bagaimana kita mensabatkan penyembahan dan pujian kita, terutama di dalam penyembahan dan pujian. Tuhan mulai berkata, tingkatkan pelayananmu, tingkatkan penyembahan dan pujian kamu. Kenapa Tuhan sampai berbicara supaya kita meningkatkan penyembahan dan pujian? Karena penyembahan dan pujian itulah satu-satunya yang membuat hubungan kita dengan Tuhan. Betul? Ya. Di dalam doa, di dalam penyembahan, di dalam membaca firman, itulah hal-hal di mana saudara itu punya hubungan dengan Tuhan. Nah, itu harus disabatkan. Berhenti artinya. Dan harus kudus, murni. Bagaimana caranya? Sabatkan pikiran kita. Sabatkan roh kita. Sabatkan jiwa kita, sabatkan tubuh kita. Itu namanya dikuduskan. Caranya bagaimana? Fokus. Nyembah dengan fokus. Karena pada saat engkau nyembah dengan fokus, maka ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan akan bicarakan kepada kita. Dan kita bisa bicara dengan Tuhan. Fokus, sabat, berhenti, dan kudus. Ini rahasia yang sangat luar biasa. Membuat, ya, membuat saudara, Mazmur 91 terjadi atas hidup kita. Yesaya 60 menjadi milik saudara. Contohnya siapa? Kita baca bersama-sama. Kita belajar dari Daniel. Ya. Saudara, kita baca dari Daniel. Firman Tuhan mengatakan begini. Daniel pasal 6 ayat yang ke-10. Kita akan baca. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Sampai di sini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Perintah apa? Perintah yang mengatakan dalam 30 hari orang tidak boleh berdoa minta sesuatu kepada yang lain kecuali kepada raja. Berat. Kalau sampai ada yang melakukan itu dalam jangka waktu 30 hari, hukumannya dibuang ke dalam
lubang singa. Saudara, ini berita yang berat sekali buat Daniel. Pada saat dia mendengar, saudara, seringkali kita punya telinga. Kita semua punya telinga ya. Saat kita mendengar, itu apa yang terjadi? Begitu berita kita terima, langsung masuk ke otak kita, langsung mempengaruhi jiwa kita, langsung mempengaruhi roh kita, langsung mempengaruhi tubuh kita karena tidak disabatkan. Jadi membuat kitanya ini hidup tidak karu-karuan. Saudara, hari-hari ini saya itu mendengar berita yang buruk semuanya, saudara. Sampai saya bilang, Tuhan, Tuhan tolong saya. Banyak mendengar. Sampai seringkali, apa saya itu enggak usah buka HP saja tah. Karena kalau buka HP itu isinya keluhan semua. Yang mengeluh siapa? Banyak orang. Berani tolong doakan saya lagi begini, 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 begini. Mas, dari masalah ekonomi sampai masalah istri, sampai masalah suami, sampai masalah mertua, sampai masalah urusan apa, urusan warisan, sampai sakit penyakit, yang ini kena ini, yang ini kena ini, yang ini kena ini. Semua saudara, sampai saya aduh Tuhan, hari-hari ini kok saya mendengar, ya, mendengar. Kadang-kadang itu sangat mempengaruhi pikiran. Kadang-kadang itu sangat mempengaruhi jiwa. Kadang-kadang itu sangat mempengaruhi akan roh kita menjadi lemah. Mungkin saudara akan mendengar berita yang tidak baik. Saat kita sedang, saya sedang pada saat tanggal 1, tiba-tiba melihat, mendengar, apa yang terjadi di Jakarta. Duh, saya sudah mikir, wow. Terus saya dengar lagi, Bu, ini kasihan, katanya gitu. Ada apa, Bu? Ini ada hamba Tuhan. Ya. Sedang nginep di apartemen saya, lantai 43. Sekarang kebanjiran semuanya, Bu. Lampu mati, air tidak jalan, listrik mati, dan juga telepon mati, Bu. Jadi HP tidak bisa di-charge. Terus mereka tidak berani turun karena lantai 43 bisa kakinya potol naik tangga apa darurat. Ya. Dia andai kata mau turun, itu yang di bawah mallnya kena banjir. Yang mau dimakan apa? Saya bilang gak ada persediaan makan. Ya gak ada, soalnya gak mikir. Tapi di apartemen itu sih ada si air, katanya gitu. Saya gak bisa ngubungin. Waktu itu saya bisa ngubungin pakai HP, saya bilang, yang punya rumah ngomong, aduh saya gak bisa nolong, saya nolongnya bagaimana? Itu. Untuk kesana juga susah, banjir di jalan. Nah, saudara, beritanya macam-macam. Saya bilang, yang di situ siapa? Hamba Tuhan. Sedang apa? Ya mungkin mereka mau retreat apa, kongkon puasa apa sekalian. Saya bilang, habis gimana? Kalau saudara kata, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Sedangkan dia seorang hamba Tuhan. Ya. Tapi pasti ada jalan. Amin. Saudara, banyak yang kita dengar. Ya. Dan kadang-kadang itu sangat mempengaruhi. Nah, demikian juga yang dialami oleh Daniel. Pada waktu Daniel mendengar akan berita itu. Berita itu mulai didengar dari telinga. Dia gak ngomong begini, ini gara-gara orang yang sentimen sama saya kok, bikin gara-gara saja. Seringkali kita itu kalau ada apa-apa nyalakan orang lain.
apa-apa gara-gara dia. Apa-apa gara-gara orang ini. Gara-gara begini. Saudara dengar segala sesuatu polemik yang ada antara para pejabat dari gubernur dan semuanya. Pejabat-pejabat yang ini nyalahkan ini, yang ini nyalahkan ini, yang ini nyalahkan ini. Gara-gara ini. Ya ini gara-gara hujan. Ya emangnya gara-gara hujan terus gara-gara apa? Saudara. Seringkali kalau kita mendengar prediksi apa yang ada dalam hidup kita. Kalau kita mendengar sesuatu kita, ya orang ini sakit di rumah sakit. Ya karena salah sendiri sih. Kenapa makannya enggak benar? Nah, ya. Kalau dikatakan orang ini sakit, orang ini kenapa? Ya gara-gara dia mungkin meninggalkan Tuhan, jadi Tuhan hukum. Nah, jangan sekali-kali menghakimi orang lain. Jangan jalan pikiran kita dipengaruhi dengan perkara yang tidak baik. Ya. Daniel tidak pernah mengatakan, ini gara-gara orang yang sentimen sama saya. Memang kenyataannya betul. Tapi dia gak pernah mau nyalahkan orang lain. Hari ini kita belajar. Apapun yang kita dengar. Apapun yang kita alami. Belajar seperti Daniel. Apa yang dialami Daniel? Daniel dikatakan gini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Daniel gak pergi kepada rajanya dan mengatakan dia itu dengan Raja Darius bersahabat. Raja Darius itu sangat cinta dan sayang sama Daniel. Contohnya dikatakan saat Daniel itu dimasukkan di dalam sumur yang isinya singa, firman Tuhan mengatakan semalam itu Raja Darius sedih dan berpuasa. Dia tidak manggil orang-orang untuk suruh menghibur dia. Dia sedih, tapi dia tidak mau dihibur. Ini menandakan betapa dia mengasihi akan Daniel. Dia dekat dengan Daniel. Dia adalah penasehat yang luar biasa. Dia menolong raja setiap kali. Dia punya akses. Bahkan Daniel tuh punya akses langsung untuk menuju dan bicara dengan Raja Darius. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Daniel tidak mengatakan begini, ini gara-gara aku mau buka sama rajaku. Aku mau bicara dengan Raja Darius. Aku mau bongkar semua kejahatan teman-temanku. Mereka iri sama aku. Tidak, saudara. Kalau dia lakukan itu, kiranya bisa enggak? Bisa. Tapi dia tidak mau melakukan hal itu. Ya. Saudara, ini pelajaran yang sangat baik dalam hidup kita. Apabila kita menghadapi sesuatu, jangan cepat-cepat cari orang yang bisa menolong. Salah satu contoh, Ibu Iin pernah mengalami yang begini. Dia mengatakan gini, ini semua yang kejadian salah saya, dia bilang. Pada waktu ada masalah, pada saat kita sedang pergi ke pulau-pulau, dan ada beberapa anak Mahanaim yang ketangkap. Lalu Ibu Iin mulai merasakan agak mengentengkan. Karena apa? Dia tahu, aku punya akses ke sana, aku punya akses ke sini, aku punya akses ke sini, aku punya akses ke sini, aku punya akses ke sini. Tidak apa-apa. Tanpa dia memikirkan jauh untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Langsung dia telepon, ting ke sana, ting ke sini. Ini kejadian begini, tolong, tolongin anak saya yang di sana, tolongin anak saya di situ. Apa kenyataannya? Semua yang diharapkan kepada manusia nol, saudara. Mintain uang, minta uang, minta uang, di
dikasih, hasilnya nol. Hanya dengan doa puasa, akhirnya mereka dapat bebas. Saudara, seringkali kalau kita punya yang diandalkan, ya, begitu ting begini, langsung kita ingat pada orang yang bisa kita andalkan. Dan hari ini saya mau sampaikan, saat saudara menghadapi sesuatu, ya, ingatlah ada Bapa yang di surga yang bisa saudara dan saya andalkan. Amin. Lebih dari semuanya. Saudara, kalau saudara ditanya, gimana cara aku bisa mengandalkan Tuhan yang tidak bisa kita lihat? Saudara, beberapa hari ini saya mulai dibukakan Tuhan. Saya mulai berdoa begini, Tuhan, hari-hari mulai tanggal 1, Engkau turunkan akan supranaturalmu dengan debu emas yang sangat banyak, baik di taman Tuhan maupun di tempat ini, bahkan sampai di pelataran. Sebenarnya Tuhan, Engkau pasti punya rencana, Engkau pasti punya kehendak. Tolong beritahukan kepadaku. Lalu Tuhan mengatakan, terhadap umatku, aku akan menyatakan kebesaranku, kekuasaanku. Untuk apa Tuhan? Untuk pada masa-masa kesukaran, dia ingat bahwa masih ada Bapa yang di surga yang sanggup menolong. Siapa sih yang bisa menurunkan debu emas yang banyak? Siapa? Bukankah itu sesuatu hal yang supranatural? Betul gak? Gak ada orang yang bisa melakukan hal itu. Sesuatu hal yang tidak ada menjadi ada. Saya tadi baru ke taman, penuh dengan debu emas. Saya duduk di tiba-tiba, saudara, di paha saya banyak sekali debu emas. Saya bilang, dari mana ini? Waktu jatuh tidak ada yang tahu. Saya pun tidak kerasa kejatuhan daripada debu emas itu. Tapi Tuhan nyatakan, ini kemuliaanku aku nyatakan. Supaya pada masa-masa kesukaran, pada masa engkau menjadi ragu-ragu akan kekuasaan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong engkau dan memberikan jalan keluar buat hidupmu. Ingat, di tempat ini Tuhan nyatakan bisa menurunkan debu emas. Bukan untuk perkara-perkara show, tapi untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya berdoa saudara ngerti akan hal ini, ya. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan orang-orang yang seolah-olah dapat kita mintain tolong. Belajar dari Daniel. Daniel tidak mempergunakan akses langsung itu. Tapi apa yang dilakukan? Dikatakan seperti ini. Pergilah ia ke rumahnya. Apa artinya? Rumah adalah tempat peristirahatan. Pergilah Daniel ke tempat dia bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan. Katakan, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Apa yang dilakukan? Yang pertama,
masa-masa dia mendengar perkara yang tidak baik, belajar seperti Daniel, dia pulang ke rumahnya. Dia tidak pergi jalan-jalan kemana-mana, dia tidak pergi kemana-mana, tapi kembali ke posisinya. Saya berdoa, saat saudara dan saya menghadapi perkara-perkara, mendengar berita-berita yang bakal terjadi di dalam dunia ini selama tahun 2020, yang pertama yang saudara harus lakukan, kembali pada posisimu. Bagaimana Bu caranya kembali kepada posisi? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kembali kepada posisimu. Jangan berontak. Jangan mikirkan yang lain. Kembali pada posisimu. Hal yang kedua, apa yang dilakukan? Lalu dikatakan dia berlutut. Apa arti berlutut? Merendahkan diri. Dia enggak nyalahkan orang lain, tapi dia merendahkan diri, berlutut. Sesudah dia tahu posisinya, Tuhan ini aku, posisiku lagi kejepit Tuhan. Posisiku lagi dalam keadaan masalah yang besar Tuhan. Aku mendengar enggak boleh doa, enggak boleh baca Alkitab, enggak boleh minta apa-apa. Posisiku kejepit Tuhan. Kembali pada posisinya dan minta sama Tuhan. Berlutut, merendahkan diri. Tuhan, siapakah aku ini? Kalau aku saat ini mengalami seperti ini, hanya Engkau satu-satunya dapat menolong saya. Cerita. Setelah itu apa yang dilakukan? Dia berdoa. Dia berdoa artinya apa? Berkomunikasi dengan Bapa yang di surga. Dia mulai berdoa. Tuhan, Kau tahu keadaanku. Itu yang dilakukan. Ya. Setelah itu apa yang dikatakan? Dia memuji Allahnya, nyembah. Masih bisa memuji. Sedangkan dia tidak mengatakan Tuhan. Aku 3 kali sehari aku selalu berdoa, mana pertolongan? Bukankah seringkali kalau kita sudah kejepit dan sebagainya, wes gak usah Tuhan-Tuhanan. Toh keadaannya seperti ini Tuhan gak tolong kok. Bisa saja Daniel mengatakan, gak ada gunanya aku doa 3 kali sehari. Dalam keadaan seperti ini Tuhanku tidak bisa tolong kok. Tapi Daniel tidak seperti itu. Kenapa rahasianya bisa seperti itu? Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Dia percaya penuh bahwa Allahnya enggak pernah berbuat salah. Saudara, dia tidak pernah mengatakan yang jelek terhadap Allahnya. Karena dia tahu Allahnya tidak pernah berbuat salah. Saudara, saat saudara dan saya menghadapi perkara-perkara yang tidak baik, saudara ingat, Tuhan, kalau aku melihat dengan mataku, perkara spektakuler boleh terjadi di tempat ini, di taman Tuhan. Menandakan Engkau ada. Engkau bukan bohong. Engkau ada Tuhan. Dan Engkau yang ada itu berkuasa. Mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Jadi aku percaya persoalanku kecil di hadapan. Untuk aku akan Kau tolong di dalam segala perkara. Saudara, itu Daniel. Dia nyembah. Dia mengatakan, aku percaya. Aku percaya. Saudara, hari ini saya enggak panjang lebar untuk berkhotbah.
tapi saya mau mengajak kita mempraktekkan seperti Daniel. Saya yakin tidak ada saudara satupun di tempat ini yang enggak ngalami masalah. Betul enggak? Ada yang mengalami masalah kecil, ada yang mengalami masalah besar. Ada yang mengalami tekanan yang amat berat. Ada yang masih meragukan. Katanya double porsi, katanya berkatnya melimpah. Aku kok ngalami seperti ini? Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang yang membuat kesaksian seperti ini. Dalam awal tahun, mau masuk ke akhir tahun sampai awal tahun, mengalami banyak masalahnya tidak berhenti-berhenti. Dan yang terakhir, papanya sakit. Papanya sakit, dia jadi ketakutan. Ini bakalnya aku ditinggal mati papa. Udah ketakutan sekali dia. Lalu sampai berobat dan sebagainya, dia selalu kontak dengan saya. Saya bilang belum waktunya, wis bersyukur aja. Tapi apakah Tuhan langsung sembuhkan? Tidak. Sampai suatu saat papanya ketemu sama ngimpi, ya, mimpi ketemu, dia bilang, aku ini kok ngimpi. Ngimpinya ketemu sama orang berbaju putih, dia bilang. Lalu ngomong, kamu sembuh. Kamu sembuh. Nah, paginya cerita sama anaknya. Aku ketemu orang berbaju putih. Pak, itu Tuhan Yesus. Iya, kayaknya Tuhan Yesus. Dia bilang, dan katakan aku sembuh. Apakah langsung sembuh? Tidak. Apakah langsung terus tidak berobat sama dokter? Tidak. Tetap berobat sama dokter. Tapi dia percaya kesembuhan terjadi. Dan apa yang terjadi? Lambat-lambat menjadi sembuh. Tetap percaya. Ya. Saya berdoa supaya kita tetap percaya kepada janjinya. Apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti kita akan hadapi dan kita akan alami. Lambat atau cepat. Oleh karena itu, sebentar saya ajak semuanya kembali pada posisi seperti Daniel. Ya. Kembali pada posisi, kita merendahkan diri dengan berlutut di hadapan Tuhan. Ya. Kita mulai berdoa kepada Tuhan. Nyembah. Ngucap syukur. Saya yakin kalau Daniel itu dikatakan memuji Tuhan, itu tidak ada pengeluhan. Nyembahnya mengucap syukur. Dan hari ini saya ajak saudara untuk seperti itu. Apa dampaknya? Semua sudah tahu ceritanya. Apakah sesudah dia menyembah Tuhan, apakah dia sudah melakukan hal itu terus langsung bebas? Enggak, saudara. Bahkan tetap dimasukkan ke dalam lubang singa. Betul enggak? Tapi sekalipun dia dimasukkan lubang singa, menghadapi perkara kenyataan, dia tidak takut. Karena Tuhan sanggup menutup mulut singa untuk tidak memakan dia. Amin. Saudara, di tengah-tengah kita banyak singa-singa. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Wow. Beritanya macam-macam. Tetap berita ada enggak? Tetap ada. Tapi satu perkara, Tuhan sanggup membungkamkan semuanya. Amin. Dalam masalah kehidupan
anak-anak yang kamu kalau menghadapi masalah. Ya. Kok gak selesai-selesai ya masalahku? Sabar, pasti selesai. Amin. Pasti selesai. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur. Amin. Jadi sekarang kita akan masuk dalam penyembahan. Ya. Saya ajak kalian praktek. Kita nyembah Tuhan dengan segenap hati sampai kita berdiam diri kembali pada posisi nyembah Tuhan, berlutut artinya merendahkan diri menyembah Tuhan. Hasilnya nanti saudara akan melihat ada perkara yang ajaib terjadi atas hidupmu. Tetap menghadapi, gak apa-apa. Di balik itu ada perkara yang ajaib. Amin. Siap? Siap? Nyembah beneran ya. Saya rindu untuk kalian ini nanti dalam menghadapi selama tahun ini. Kalian menghadapi kemenangan demi kemenangan. Hari ini, kalau HP di-charge benar-benar sampai penuh. Untuk menghadapi sesuatu. Amin. Amin. Siap? Yuk kita mulai. Anak-anak tetap di sini. Jangan pergi dan menari. Kalian belajar untuk ketemu dengan Tuhan. Semua ketemu dengan Tuhan. Ya. Ucapkan haleluya, ucapkan keluar dari mulutmu. Jangan hanya pujian ini dinyanyikan oleh WL dan singer. Saya mau mendengar kalian untuk mengucapkan dengan keras. Ucapkan dengan keras. Sampai telingamu mendengar apa yang engkau ucapkan. Nyanyian ini tidak sukar. Nyanyian ini hanya tentang haleluya. Nyanyikan. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Keluar dari hatimu yang paling dalam. Ya Tuhan, kuduskan bibir mulut kami untuk menyembah Engkau. Tarik jiwa kami Tuhan. Tarik jiwa kami Tuhan. Kami mau ketemu dengan Engkau Tuhan. Seperti Daniel kembali pada posisinya. Rohmu memuji Tuhan.
bahwa Dia sanggup untuk menolongmu. Inilah waktunya engkau ketemu dengan Tuhan. Hallelujah.
Bapa, Engkau tahu kami perlu Engkau Tuhan. Katakan saudara, saya perlu Engkau Tuhan. Saya perlu Tuhan Yesus. Saya perlu Engkau Tuhan. Saya perlu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Saya perlu. Dengar doa kami. Angkat jiwa kami Tuhan. Katakan saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Katakan keluar dari hatimu yang paling dalam. Saya cinta Tuhan Yesus. Dengar doa kami Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Tuhan, dengar doa kami. Tarik kami Tuhan. Kami mau mencintai Engkau lebih dari yang lain.
Seperti Daniel Tuhan, dia tidak mencintai akan yang lain. Dia tidak takut mati karena dia cinta kepadamu. Dia tidak takut di dalam menghadapi masalah karena dia cinta kepadamu Tuhan. Dalam menghadapi tahun ini, buat kami tidak takut Tuhan, karena kami cinta kepadamu. Kami percaya siapa Engkau yang memiliki hidup kami, yang memiliki masa depan kami. Kami mau mempercayakan hidup kami dan masa depan kami Tuhan hanya kepadamu. Karena kami mau mengatakan, saya cinta kepadamu Tuhan. Persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Masa depan kami, saya mau cinta kepadamu Tuhan lebih dari semuanya mencintai kalian. Dia lebih dahulu mencintai saudara daripada saudara mencintai dia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial di hadapannya. Merajut sejak di dalam kandungan, Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, Tuhan. Buat kami tetap percaya bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami. Sekalipun kami belum melihat bahwa matahari akan terbit, tapi kami tetap percaya bahwa matahari pasti terbit. Oleh karena itu saat ini kami minta kekuatan daripada-Mu.
Dan kami tahu kekuatan itu hanya di dalam penyembahan Tuhan. Bagaimana Daniel bisa kuat? Mau tidak mau, dia ditangkap. Mau tidak mau, dia harus menjalani perjalanan menuju ke lubang singa. Tapi kekuatan yang daripadamu membuat dia tegar. Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Buat kami menjalani tahun ini ya Tuhan, tetap percaya Engkau pegang kendali dalam hidup kami. Ujungnya kami akan menang. Dan kami akan Kau sediakan kendaraan kemenangan. Untuk kami akan mengalami kemenangan-kemenangan. Mencapai destiny kami. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Engkau meteraikan kekuatan yang Kau berikan buat kami. Untuk menjalani perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama. Amin.